Shalom saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. From zero to hero merupakan satu perkara atau satu topik yang menimbulkan tanda tanya kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan from zero to hero? Dan apakah syarat-syaratnya untuk kita memiliki identity seperti yang dinyatakan sebentar tadi? Dan salah satu daripadanya adalah apakah syarat-syarat utamanya untuk kita ditempatkan atau diberikan penganugerahan sehebat anugerah Hall of Fame? Tetapi kita lihat dalam konteks kerohanian kita, apa syarat-syaratnya untuk kita dianugerahkan dengan anugerah Hall of Heroes of Faith? Sudah tentu percaya kepada Allah, menurut perintahnya, melakukan kebaikan dengan cara yang benar atau menurut kehendaknya. Jangan lupa untuk menyaksikan khotbah penuh ini dalam ibadah sabat kita pada 8 hari bulan Agustus 2020. Jangan lupa saksikan From Zero to Hero.